Okey, waktu ini seperti mana yang kita bawakan tadi, kita nak bercakap berkenaan dengan bagaimana azam yang perlu kita tanam sekarang ini untuk tahun hadapan. Biasalah nak masuk yang tahun baru ni, mulailah kita timbul topik berkenaan dengan resolusi dan sebagainya. Tapi kali ini dia sedikit berbeza sebab kadang-kadang tu mungkin tahun lepas kita dah tulis dah kita nak buat apa. Tapi kenapa tak dapat capai Apa sebabnya? Itulah dia. Macam banyaklah benda kita nak buat tapi sebenarnya mungkin tak realistik dan juga tak relevan. Apa sebabnya? Apa sebenarnya azam realistik? Apa sebenarnya azam yang matang? Kita akan berbincang mengenai isu itu. Sekarang ini di studio adalah Encik Azam Sabtu yang akan bercakap tentang kematangan berazam. Azam cakap tentang azam. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jumpa lagi kita ya. Cakap pasal azam ni, Encik Azam siapa? Itulah dia. Okey, baik. Kita mulakan terlebih dahulu. Bukan lima berkenaan azam dengan cerita ni. Okey, senang saya tanyalah. Ada apa dengan cerita azam? Okay. Nah, cita-cita ataupun azam adalah satu perkara yang sangat penting. Sebab kalau kita tak ada niat untuk berubah, insyaAllah perubahan tu tak akan berlaku. Jadi kita kena sentiasa ada niat, kena sentiasa pasang niat dan juga ada orang kata terdetik dekat hati kita untuk melakukan perubahan. Jadi bila datang hujung tahun ni, biasanya orang akan menanam azam ataupun niat untuk berubah menjadi orang lebih baik. So benda tu bagus kerana ia sejajar dengan apa yang Nabi SAW sebut. Bagi dia kata orang yang berjaya adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari semalam kan. Jadi benda tu adalah benda yang natural, benda yang fitrah kepada kita. Kita sentiasa ingin jadi orang lebih baik. Tapi persoalannya adalah ramai orang pasang azam. Saya takut nak cakap tanam azam ni. Bukan tanam Encik Azam takut nak tanam saya pula. Bila kita pasang niat untuk berubah menjadi lebih baik, kebanyakannya orang yang tanam azam ni ataupun pasang niat ataupun buat azam baru tidak mencapai azamnya. Kalau ikut statistik, hampir 90%, 88% orang tidak mencapai azam. Tak berjaya. Semua buat azam tapi ada kajian almost 90% tak capai azam ni. Apa sebabnya? Antara sebab yang paling tinggi, 1/3, 35% adalah dia pasang azam yang tidak realistik. Salah satu sebab. Apa sebenarnya azam yang tidak realistik? Sebab kalau tadi cakap adalah azam untuk menjadi lebih baik, itu kita tahu. Realistik lah nak jadi lebih baik. Tapi apa sebenarnya yang tidak matang? Adakah nak kahwin lagi satu tahun depan? Realistik atau tidak? Bercakap tentang realistik, dia ada beberapa konteks. Antara konteks yang orang kata paling nyata adalah kadang-kadang kita pasang azam ataupun kita buat tanamkan tekad untuk melakukan perubahan yang orang kata tidak berapa relevan dengan diri kita. Ataupun kita tak ukur baju di badan sendirilah kan. Orang nak itu, kita pun nak benda yang sama. Dan kadang-kadang kita menjadi trend ikut-ikutan. Orang buat azam baru, kita pun buat azam baru. Dan orang nak buat bisnes, kita pun nak buat bisnes. Tanpa menilai diri kita, adakah kita orang yang mempunyai daya tahan untuk buat bisnes, contohnya. So kita kena orang kata ukur baju di badan sendiri. Itu orang kata, dalam arti kata lain, kita jadi orang yang realistik dalam menetapkan azam. Itu yang pertama. Konteks yang lain boleh juga dilihat dari sudut kita tak berapa bijak ataupun tak berapa matang dalam orang kata nak set azam baru kita. So saya rasa itu yang bagus kalau kita nak bincangkan bagaimana caranya untuk kita lebih matang dalam menentukan azam baru. Okey, macam mana nak lebih matang? Kita akan sambung bicara kita sebab kita nak buka talian juga kepada anda semua. 03-2282-8578 atau 8579 kalau nak tanya soalan ke, nak bagi pandangan ke, macam mana agaknya. Ataupun nak tanya soalan, dia kata kenapalah tak dapat-dapat ni kan. Dah 10 tahun dah azam ni tak sampai-sampai juga. Okay. 10 tahun azam apa? 10 tu? Tahun azam apa lah agaknya tu. Okay. Hanya dia je saja yang tahu. Tapi sekarang ni azam matang. Apa maksudnya tu? Baik, azam yang matang adalah orang yang membuat azam bersebab. Ramai orang gagal sebab dia tak ada sebab yang kukuh. Bukan sebab azam dia tak bagus. Azam tu memang bagus. Tapi kesilapan ramai orang adalah dia tidak ada sebab yang khusus. Ataupun dalam erti kata lain, bahasa orang putih, orang kata the big why. Kenapa dia nak kena capai? Saya selalu sebutkan apa yang kita nak capai itu penting. Tapi apa yang lebih penting adalah mengapa kita nak capai benda itu. Kalau nak ambil contoh yang mudah, big why ni lah. Contoh kalau macam sekarang ni baru habis musim perayaan. Dan biasanya kalau musim perayaan, jalan raya memang sibuk, trafiknya sesak. Tak kira lah raya apa. Raya Aidilfitri ke, tahun baru Cina ke, Christmas semua lepas ni ke. Jangan raya akan sesak. Tapi mengapa orang terus
kan perjalanan dia untuk mencapai destinasi. Mm-hmm. Sebab ada? Sebab. Ada sebab. Ada big why. Katalah kita keluar suka-suka, kan? Hujung minggu saja-saja nak jalan-jalan, tiba tengok traffic jam, adakah kita akan patah balik? Yeah. Kemungkinan besar kita akan patah balik ataupun pergi ke tempat lain. So, sebab tu menjadi perkara yang sangat-sangat penting. So, salah satu benda yang penting untuk menetapkan azam yang lebih matang adalah kita kena kenal pasti perubahan yang kita inginkan tu kena bersebab. Dan sebab tu kena personal. Pada diri kita, jangan sebab orang lain juga. Cek kat Facebook kan, azam 2017 apa-apa. Okey, tapi satu perkara lah, salah satu benda yang memang ramai berazam, yang kata, okey, tahun depan setahun nak kurus, bagi contoh, tapi bila sampai hujung tahun, dia kata, alah, setakat turun sekilo je kan, macam tak boleh, fed up lah macam ni, terus macam tu, nak payah nak kurus. Okey, ni bab-bab, sebab dia memang ada matlamat, dia nak kurus, dia kata, nak kurus, sekali setahun baru satu kilo turun. Bila sakit hati, dia akan lupakan. Jadi, matlamat macam mana kita nak firm, nak kuat tu? Konsisten dengan azam tu kan? Betul. Salah satu punca adalah bila orang tak begitu spesifik dengan azam yang dia set atau matlamat nak set. Contoh macam Hani cakap tadi, orang nak kurus. Sama orang boleh sebut nak kurus. Tapi kita kena commit diri kita dengan sesuatu yang lebih spesifik. Contohnya nak turun 10 kilo dalam tempoh 10 bulan contohnya. 1 kilo sebulan contohnya. So perlu ada sesuatu yang boleh kita ukur. Kena ada kayu pengukur. Saya selalu cakap azam yang tidak diukur akan jadi azam yang tersungkur. So kita tak nak azam kita jadi azam yang tersungkur. Kita nak benda yang diukur dan insyaAllah dia akan menjadi kenyataan. Perlu ada mentor? Perlu satu benda yang kita perlu kenal pasti bila kita nak set azam supaya dia lebih realistik. Yang pertama, dia kena ada, kita kena kenal pasti adakah orang lain pernah buat ataupun pernah capai benda yang kita nak capai ni. Kadang-kadang kita tak tahu pun ada orang pernah capai ke tidak. So, cuba buat kajian sikit, ada tak orang yang pernah capai? Kalau orang pernah capai, siapakah orang tu? Dan apakah strateginya? Sebab cara jalan pintas untuk berjaya adalah dengan cara ikut orang yang dah pernah berjaya melakukan benda tu. So, itu adalah jalan yang terbaik. Jadikan orang tu mentor, contoh. Yang kedua, kalau tak ada orang pernah buat, tak ada orang pernah capai, ini kita nak buat satu benda yang baru, satu benda yang ni matlamat tak ada orang pernah set ni. Aku seorang je nak jadi pioneer lah kononnya. So, apakah strategi kita? Apakah langkah-langkah yang patut kita lakukan? Ramai orang berazam tapi tak ada strategi untuk mencapai azam dia. Kan? Dia tak ada strategi. Tak ada langkah. Tak ada pelan tindakan. Kan? So, impian tanpa tindakan ataupun tanpa pelan tindakan akan jadi angangan. Jadi angangan kosong lah, cakap je lah. So, kena ada pelan tindakan. Dan kemudian kita kena senaraikan. Siapakah orang yang boleh bantu kita? Kadang-kadang orang sekeliling kita. Ramai orang berazam senyap-senyap sebab dia takut malu nanti kalau tak dapat. Tapi sebenarnya bila kita announce ataupun bila kita beritahu orang yang kita rasa boleh membantu kita, insyaAllah kadang-kadang kita tak perasan. Kadang-kadang jiran sebuah rumah, orang yang kita selalu kita jumpa, kawan dekat pejabat, mungkin boleh bantu kita ataupun kenal orang yang lain yang boleh membantu kita mencapai impian. InsyaAllah. Kita ada pemanggil, kita nak tahu apa sebenarnya azam beliau, iaitu Azam daripada Selangor. Assalamualaikum. Encik Syafiq. Encik Syafiq, maaf. Encik Azam dekat sini. Okey, Encik Syafiq dari Selangor. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya, Encik Syafiq. Tahun ni Azam baru nak pergi jalan-jalan. Nak pergi jalan-jalan? Pergi mana tu? Fort Dixon. Belum pernah pergi lagi ke, Syafiq? Dah pernah dah. Tapi nak pergi lagi lah maknanya. Okey. Jadi itu azam Syafiq lah lepas ni untuk tahun 2017. Okey. Lepas ni boleh cari cara mungkin membantu ibu bapa untuk cuci pinggan, ambil hati, dan anda boleh pergi ke Port Dickson untuk bercuti. Cara yang macam tu kan. Okey. Dia ni berkongsi harapan cerita walaupun dah pernah pergi, mungkin dia nak pergi tempat lain di PD tu yang dia tak pergi. Betul. Pun matlamat juga tu. Matlamat juga tu. Betul. Macam tadi yang Hadi kongsikan, mungkin ada yang tunggu sampai 10 tahun azamnya tidak tercapai. Wajar atau tidak kalau sesuatu azam itu kita dah bertahun-tahun tidak capai, wajar dihapuskan terus ataupun kita masih lagi cari cara lain, cari jalan lain. Bergantung kepada diri kita sebenarnya. Macam saya cakap tadi, sebab tu kena kukuhlah. Sebab tu kena betul-betul personal. Kadang-kadang kita nak capai sesuatu yang diimpikan oleh orang lain, satu yang diimpos ke atas kita. Ataupun keinginan orang lain terhadap diri kita. Kadang-kadang kita nak kurus badan bukan sebab kita nak kurus sangat pun. Sebab orang lain suruh kita kuruskan badan. So benda tu tidak akan menjadi satu yang kekal. So keinginan tu berdatang daripada dalam diri. Dan kita perlu kuat. So
So kita kena tanya diri kita, kalau aku dapat benda ni, apa yang aku akan dapat? Kalau aku tak dapat capai benda ni, apa kesannya kepada diri aku? So dua perkara tu ataupun dua soalan tu perlu dijawab, dan sekiranya jawapan tu tidak orang kata cukup memberi kesan kepada emosi kita, chances are kita tak akan berjaya mencapainya. Sebab kalau tak ada kesan, maksudnya wajarlah untuk kita lakukan. Kalau kita tak ada kesan emosi, maksudnya kita tak ada hati nak lakukan perubahan tu. Tak ada sebab yang kukuh. Bila tak ada sebab, kita tak akan rasa teruja untuk berubah. Jadi buat apa kita nak kekal membuang masa kita memburu sesuatu yang kita tak hendak. Baik kita luangkan masa 10 tahun tadi tu untuk mencari mengejar impian kita. Kan? Ya, itu dia. Maknanya kalau kita bagi contoh yang sama jugalah, nak kurus bagi contoh tadi tu kan. Nak kurus ni lah masa setahun berapa kilo. Okay, ataupun dia perlu tak sesuatu azam tu, dia perlu ada had masa. Macam tak semestinya macam setahun, pada awal tahun ke hujung tahun. Ataupun dia mungkin target berapa tahun lagi akan datang ke macam mana. Perlu dia letakkan had. Janji itu kena ada had masa. Salah satu contoh merangka azam yang bagus adalah kena ada jangka masa bila kita nak capai. Sebab bila tak ada jangka masa, kita akan buat suka hati kita itu yang sampai 10 tahun tu. So kita kena hadkan, ada had masa sampai bila kita nak buat, sampai nak capai. Dan cakap tentang cara nak capai ni, kadang-kadang kita punya willpower ataupun daya tahan diri saja tidak mencukupi. Kena ada strategi. Okey, kita ada Haji Dolah dari Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Hello, assalamualaikum, selamat pagi Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semangat. Semangat Haji. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Haji. Semangat ya, kita dengar suara. Haji, apa azam Haji ni? Ya, saya nak ingin nak tanya kepada tuan ni. Boleh. Iaitu, apakah beza azam angan-angan dengan azam yang sebenarnya? Okey, baik itu saja Haji. Okey, sama-sama. Apa bezanya? Waalaikumsalam. Haji Dolah. Soalan bagus Haji Dolah. Saya rasa kita ada jawab tadi. Impian ataupun angan-angan adalah azam yang tak ada tindakan, tak ada perancangan, tak ada pelan tindakan. So yang membezakan azam dan juga angan-angan adalah tindakan. Semua orang boleh berangan-angan, semua orang boleh bercita-cita, semua orang boleh berimpian. Tapi bila tak menggerak, tak ada tindakan, dia tak akan jadi apa-apa. So kena ada pelan tindakan. Macam saya cakap tadi sebelum kita terima panggilan Haji Dolah tadi, kena ada strategi. Contoh, ni kajian terbaru dalam bidang neuroscience. Kajian menunjukkan bahawa willpower ataupun willpower ni daya ketahanan diri, semangat yang kental sahaja tidak mencukupi untuk kita mencapai impian kita. Contoh topik popular hari ini adalah nak kuruskan badan. So kita kena ada strategi, kena ada ilmu. Contoh antara benda yang kita boleh buat adalah kita menyukarkan diri kita untuk makan. Ataupun kita buat strategi, contohnya otak kita ni bila kita potong makanan tu kecil-kecil, bila dia makan dia rasa macam makan banyak kali dah. So walaupun kita makan sebiji apple, kita potong lagi kecil potongan kita, dia akan membuatkan otak kita menghantar signal, kau dah makan banyak dah ni. Cukup-cukuplah tu, sesudahlah tu. Ataupun kalau kata kita nak makan, gunakan pinggan yang lebih kecil. So nampak makanan tu macam banyak. Kan? Ataupun guna pinggan yang berat bila kita nak, ya Allah banyaknya aku makan pinggan yang berat. Kan? So macam-macam strategi yang perlu ada. Benda tu kena in place. Kita tak boleh mengharapkan semangat yang kental sahaja. So kita ada ilmu. Semuanya perlu dizahirkan dengan tindakan anda untuk mencapai matlamat anda. Pemanggil lagi ingin berkongsi. Okey. Dari Negeri Sembilan juga ya. Hello. Assalamualaikum. Ya Abdullah ya? Ya, Abdullah dari Seremban. Ya. Silakan. Ini anak pendapat itu. Rakyat Malaysia ya. Lazimnya rakyat Malaysia, pelajar-pelajar dia bersemangat dan berazam betul-betul untuk lulus dengan cemerlang di dalam pengajian mereka, pelajaran mereka lah, dapat sijil, dapat diploma, dapat degree, tetapi tidak berazam untuk bekerja dengan cemerlang. Ini yang jadi masalah. Macam mana nak ubahkan sikap rakyat Malaysia yang macam ni? Okey, baik. Terima kasih Cik Abdullah dijawab. Tapi kita terima pemanggil dari Perak pula seterusnya. Hello. Hello, assalamualaikum. Hello. Hello. Ya, saya. Siapa di sana? Alung dari Perak. Alung, silakan Alung. Okey, Alung, silakan. Okey, azam saya nak jadi berubah. Nak mencari rezeki banyak lagi. Alhamdulillah. Okey, dah buat strategi belum, Alung? Dengar apa ni, sekarang ni kita nak merancang lah. Okey, baik, Alung. Okey, Alung ada nak tanya apa-apa pada tetamu kita tak?
Satu yeah. saja apa ni saya nak tanya yeah. cara-cara dia nak jadi, kita nak jadi berubah, nak cari rezeki tu banyak sikit macam mana. Okey. Okey, dengarkan Along eh. Okey. Terima kasih untuk kedua-duanya. Okey, Cik Abdullah dulu. Okay. Jawapannya. Okey. Baik, Cik Abdullah tadi tanya tentang bagaimana kita nak terapkan ataupun semangat azam supaya bekerja lebih baik kan. Kata student kita pelajar-pelajar kebanyakannya menanam azam untuk mencapai kecemerlangan dalam perisaan, tapi bila menempuhi alam pekerjaan dia tak boleh menjadi pekerja yang cemerlang. So satu perkara yang penting adalah kita kena betul-betul clarify ataupun kita kena kenal pasti apakah ciri-ciri pekerja yang cemerlang. Sebab benda tu sangat-sangat subjektif, benda tu sangat-sangat luas. So kita kena kenal pasti apakah ciri-ciri pekerja yang cemerlang dan benda tu perlu diterapkan dalam diri mereka ni. Sebab kalau macam pelajar cemerlang tahu dapat keputusan yang bagus, cemerlang lah tu. Tapi pekerja yang cemerlang apakah ciri-cirinya? Dan ciri-ciri ini berbeza bergantung kepada kriteria yang ditetapkan oleh syarikat-syarikat mereka bekerja. Dan satu perkara yang perlu ada adalah perlu ada orang kata penerapan nilai tersebut. Sebab kat sekolah ataupun kat universiti, saya rasa fokusnya lebih kepada kepada pencapaian peperiksaan. So perlu diterapkan lebih awal bahawa mereka perlu menjadi orang yang lebih holistik. Tahap integriti sangat penting. Tahap integriti, kesan mereka perlu tahu kesan tindakan mereka kepada orang lain, kesan tindakan mereka kepada orang di sekeliling mereka. Betul. Benda tu paling asas, sekiranya benda tu ada, insyaAllah matlamat akan tercapai. Matlamat akan tercapai. Okey, yang tadi yang Along pula. Along kata macam mana dia tadi kata tak tambah rezeki, nak berubah, nak berubah kan? Macam mana dia nak tu? Strategi dia tu nak membantu dia betul-betul membentuk diri dia pada tahun depan. Kalau ada satulah pandangan ataupun nasihat yang boleh saya berikan kepada Along adalah nak berjaya tak kira lah berjaya kat dunia ke berjaya kat akhirat, berjaya dalam bidang apa sekalipun, yang paling penting paling asas kena ada adalah ilmu. So tambah ilmu kalau nak nak berjaya dari sudut financial, dari sudut kewangan, cari ilmu dalam bidang kewangan. So itu sepatutnya menjadi kayu pengukur ataupun strategi untuk mencapai matlamat kita. Ramai orang dia buat kesilapan, dia ukur matlamat dia, dia ukur tapi masalahnya adalah dia ukur cuma tahap pencapaian. Contohnya kalau macam nak kuruskan badan, dia hanya ukur hujung bulan dia naik atas tim penimbang tu berapa penurunan. Itu saja yang diukur. Tapi yang tidak diukur adalah strategi bagaimana nak capai. Contohnya berapa pinggan dia makan kan? 5 pinggan dengan pinggan-pinggan sekali dia makan hari ni contoh. Kan? Maksudnya tak bagolah tu. So apa yang patut juga diukur adalah aktiviti untuk mencapai matlamat tersebut. Itu ramai orang tak buat. Itu kena buatlah. Matlamat tu kena betul jugalah, macam jangan setakat nak kurus tapi tak nak sihat. Kalau kurus bagi nak elak tapi tak sihat pun tak guna juga. Jadi kita ucapkan selamat berjayalah kepada Along, moga dapat berubah jadi lebih baik dan dapat tambahlah rezeki lagi tahun depan dan kepada anak semua jugalah insya-Allah. Okey. Jadi terima kasih kepada Encik Azam Sabtu sama kita ya. Moga dalam pencapaian azam pada tahun depan kita panggil lagi Encik Azam. InsyaAllah. Yang penting anda kena tahu apa azam sebenar. The strong will. Macam saya mungkin nak bahagia, jadi bahagia mungkin untuk menambah isteri. Jangan guna alasan yang tidak realistik dan tidak matang.